Pembengaruh popular Alif Tega didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan menyalahgunakan wang berjumlah RM63,605 bagi tujuan infak pada April dan Jun lalu. Walau bagaimanapun, Alif Tega atau nama sebenar Muhammad Hazalif Muhammad Hazani, 30 tahun, mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan itu yang dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pada Julai lalu, Alif dan isterinya Aisyah Hijana yang juga mempengaruh popular direman selama 4 hari berhubung kes salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan.